Yo, what's up guys? Balik lagi sama gua Angga Wahyu di channel gua. Dan di video kali ini mari kita lanjutkan lagi game Bob Snake guysnya guys. Yang dimana kita sudah mempunyai sebuah rumah yang cukup minimalis, ditambah dengan meja di luar, ditambah dengan satu kompor kompor canggih ini ya. Oke, jadi hal yang pertama gue lakukan sebelum melanjutkan misi kita lebih jauh, gue mau melebarkan rumah kita ini guys. Tadi gue udah sempat nebang-nebangin pohon-pohon di sekitar rumah kita, jadi sekarang udah bersih. Nah, sekarang gue mau buat fondasinya dulu. Oke guys, gue udah ngebuat beberapa, mulai dari jendela, pintu, fondasi sampai temboknya. Jadi langsung aja kita buat rumahnya guys, kita lebarin ya. Nah, gue mau bikin kayak gini. Pertama gue mau panjangin dulu rumah kita. Nah, udah panjang gini, terus kita taruh temboknya di sini, sini, sini. Eh, salah bro. What the hell? Nggak gini. Nah, oke, terus, nah ini, terus ini di sini, terus ini jendela di sini. Nah, kita buat lagi temboknya. Apa kita lebarin lagi ya? Kalau gitu gue mau buat fondasinya lagi di sini deh. Kita balik. Nah, ini lebar banget, udah pas banget. Kita buat tembok di sini, tembok di sini, dan di sini. Ini jendela dan di sini. Oke. Terus pintu di sini. Mana pintu? Nah, di sini. Terus ini jendela. Ini harusnya kita ilangin dulu nih guys nih. Ini kita ilangin dulu harusnya ini berarti. Jangan di situ. Apa gini aja ya? Apa kita simpen aja deh. Nah, kita simpen. Kita ilangin. Nah, jadi bisa masuk. Nah, begini. Ini kan lebih enak dilihatnya gitu loh. Oke, kita buat lagi sedikit lagi karena kurang. Kali ini kita buat jendela satu. Oke, kita buat jendela satu sama fondasi pijakannya. Nah, kita lihat, kita bangun jendelanya di sini, terus ininya di sini. Ini sebagai tangga ya. Nah, salah. Ayo. Nah, kita buat di sini. Nah, bisa naik jadinya. Oke, sudah. Terus kita buat sekarang yaitu atapnya. Atapnya enakan gimana ya? Kalau gitu kan 1, 2, 3. Oh, berarti gini. Berarti butuh 1, 2, 3, 4. Berarti butuh 8 yang ini nih. Ini kita butuh 8. Kita buat dulu. Oke, kita kekurangan plain fiber deh. Oke, kalau gitu kita cari plain fiber dulu guys. Mana ini dia? Mana plain fiber? Bisa dapatnya dari semak-semak belukar. Tapi ini isinya hutan semua. Kita sembari tebang-tebangin pohon dulu nih. Nyari kayu yang lebih. Karena kita kekurangan ini kayaknya. Oh, udah malam lagi. Ih, zombie. Itu disitu tadi zombie tuh. Udah banyak banget zombie lagi. Kalau gitu kita ambilnya tipis-tipis yang sekitar sini aja deh. Banyak banget zombie-nya itu guys. Udah, mana kita dekat rumah lagi zombie-nya. Aduh. Urusan hutan agak jauh ya kita buat ya. Jangan dekat-dekat rumah. Oke, sudah jadi. Gua butuh semak belukar ini. Mana semak-semak? Nah, ini dia. Nah, gua butuh ini nih buat dapetin apa? Nah, ini plain fiber. Kita gathering dulu plain fibernya sebanyak-banyaknya. Oke guys, kita sudah mendapatkan plain fiber dan kayu yang cukup banyak. Jadi langsung saja kita lanjutkan pembangunan kita. Nah, gua kurang dua lagi nih. Iya, satu lagi. Nah, udah 8. Terus yang tengahnya kita buat 4 berarti. Kita buat dulu ya. Nah, sudah. Langsung saja kita bangun. Ini dia madep gini. 1, 2, 3, 4. Belum. Nah, 4. Nah, satu gini lagi sekarang. Nah, terus yang atap tengahnya.
1, 2, 3, 4. Nah, akhirnya rumah kita jadi juga, guys. Bisa kalian lihat, tapi isinya masih kosong melompong, tidak ada apa-apa. Tapi tak apa-apa. Nanti kita bangun lagi yang lebih luas. Nah, gua mau bangun sedikit ini dulu ya. Buat teras kita. Buat teras gua mau bangun kayaknya cukup 4 aja deh. Ini 4, terus tangganya 1. Nah, coba kita bangun ya. Salah. Nah, kita bangun ini. Di sini. Enggak usah lebih tinggi lagi apa? Segini doang ya, maksimal ya. 1 2 3 4. Nah, kita bangun ini di sini. Biar lebih enak dilihatnya. Tebasin aja ya. Nah, gini. Nah, ini buat teras kita, guys. Kalau kita mau bangun apa-apa nih, kita bisa pindahin gak sih ini? Bisa kayaknya ya. Nah, oh bisa, guys. Jadi kita pindahin sini aja. Nah, oke, begini lebih mantap ya. Bisa kalian lihat, ini batu tiba-tiba muncul di tengah sini. Hancurin aja dulu. Oke, sekarang gua mau buat pot bunga buat memperindah rumah kita, guys. Kita taruh di sebelah sini. Asik. Nah, agak sedikit enak dipandang ya kan sekarang. Oke, sekarang oh ini udah kita tier 3 udah kebuka ya. Nah, ini kita gua mau buat wooden table di dalam rumah plus bangku plus apa lagi nih? Ini apa ya? Wooden orange arch itu buat apa? Terus mau buat aduh, kita betul perlu banyak banget nih. Gua bikin fletching table dulu deh. Gua bikin fletching table. Nah, gua butuh flint. Butuh flint 2. Sudah. Terus kita buat fletching table. Nah, jadi kita bangun fletching table-nya di sini aja ya. Ini kita jadiin workshop kita, guys. Nah, gue bangun di sini. There. Jadi oh, ini mau buat buat ini ya, buat senjata. Nah, terus kita taruh. Tadi gue bikin meja deh, setahu gue. Mana? Mana meja gue? Belum jadi kah? Taruh, gue liat dulu. Gue udah bikin meja tadi kayaknya, guys. Nah, ini kita buat dulu. Nah, kita taruh di dalam mejanya ya. Biar rumah kita tidak kosong-kosong amat. Karena rumah kita terlalu kosong ini. Mana sih mejanya? Udah gue buat tadi ya. Kok hilang lagi sih? Oh, ini mejanya ditaruh sini malah. Salah-salah, jangan taruh situ. Kita taruh di sini aja ya. Apa sini? Gini, kita pojok gini. Gini. Kita taruh sini. Kita taruh sini. Terus bangkunya kita taruh sini. Bisa duduk nggak? Tapi nggak bisa duduk juga sih. Buat apa ya terus? Oke, udah. Terus kita bangun apa lagi yang kurang? Ini tannery. Nah, tannery kita kayak butuh nih. Nah, tannery kita taruh di sini. Di sini. Nah, ini buat apa? Buat bikin fabric. Fabric. Buat bikin fabric. Caranya butuhnya cotton. Kita nggak dapat cotton tuh dari mana? Coba kita bangun lagi yang lain dulu deh. Ini rocking chair. Ini arch tuh buat apa nih? Wooden arch, gue nggak tahu ya. Oke, kita skip ya. Oke, guys, rumah kita sudah jadi. Bisa kalian lihat di sini ada workbench, ada fletching table, di sini ada tannery tapi ketutupan sama pohon. Di dalam ada ya sepasang bangku dan meja yang nggak bisa digunakan. Langsung aja setelah ini gua mau ngebuka new world piece lagi, tapi dibutuhkan yaitu flint tuh. Kalian bisa lihat. Jadi pertama-tama kita tambang batu dulu, guys. Malam. Semoga tidak ada zombie yang mendekat ya. Karena kita belum ngantuk, guys. Sayang-sayang gitu kalau tidur tuh mending kita pakai buat ini aja, nebang-nebang, nyari-nyari lutan gitu. Oke, kita ancur-ancurin dulu batu-batunya buat ngebuka di cartography table. Oke, guys, gua udah menambang batu lumayan banyak, bisa kalian lihat. Udah menambang 18. Semoga ini cukup untuk membuat flint ya. Oke, kita buat dulu flintnya. Mana flint ini?
Nah ini dia Flynn. Kita buat lu Flynn, bikin berarti bikin 3 kalau gitu deh. Nah sudah. Kita ke kartografi table buat ngebuka world piece baru nih guys. Nah kita buka lagi. Nah sekarang kita bangun new world piece nya guys. Kira-kira di mana? Di sini kah? Gini kali ya, segitiga gini nih. Oke, kita bangun di sini. Nah, udah. Kita bangun lagi di sebelah sini kali. Kurang. Jangan gini. Kita mana sih? Ah, iyalah. Nah, kita bangun begini. Gini kali ya. Oke, kita bangun. Nah, jadi oke, sekarang kita menuju sana, guys. Kita udah rumah kita sudah jadi. Dan kita sudah membuka peta baru, langsung aja kita on the way to the sana. Oke, gue udah sampai guys. Kira-kira ada apa di sini? Oh, ini bisa digather nih, Vanilla Plain. Buat apa ini? Wild Mint. Wow, macam-macam ini ya guys, tanamannya. Oh, cotton. Nah, itu yang kita butuhin, cotton tadi guys. Akhirnya kita, ini apa nih? New Blueprint Rope. Oh, bisa ngebuat ini, ngebuat tali. Banyak banget ini, lutannya. Oh, ada kita memantau 3 zombie. Tadi lo. Kita loot-lootin dulu deh ini. Kita lawan zombie satu persatu ya. Kita lawan zombie-nya satu persatu, guys. Jangan semuanya. Kalau semuanya kayaknya gempor juga gua. Maju sini. Aduh, kena digigit. Mati kau. Oke, zombie pertama mati. Kita loot dulu. Semoga nggak dapat gigi lagi. Oh, dapat bone sekarang. Nih, ada zombie kedua sudah melirik kita. Zombie kedua sudah melirik. Sini loh. Sini loh. Kalau berani. Nggak kena lagi. Nggak kena lagi. Gue nggak mau deket-deket, guys. Gue ngeri digigit. Mati. Mati kau. Nah, kita loot lagi. Gue malah loot yang ini. Nah, kita loot lagi. Dapat gigi lagi, gua nggak tahu itu gigi buat apa itu fungsinya. Kita lawan lagi nih, setelah lagi nih. Mati lagi akhirnya. Dah bersih ya, aman ya. Gak ada zombie lagi guys. Oke, ini ada sebuah peti nih. Kayaknya harus dibuka pakai kunci yang kita dapatin tadi dari survivor camp. Oke, kita dapat apa? Kita dapat fitter. Fitter mah bisa dapat dari pohon, cok. Wow, dead horse nih, kepalanya kepotong anjir. Kepenggel. Nah, kita buka lagi nih. Ada satu peti. Oh, scrap parts. Nice. Dapat bagus nih kita. Terus kita disuruh balik ke Sam Brown. Oke, kita balik ke Sam Brown dulu. Oke, kita sudah sampai di Survivor Camp. Langsung aja kita samperin si Sam Brownnya nih. Sekarang suruh kemana nih? Oh, ke dia. Oke. Apalagi? Kita I need to help Greg Brown find research to patch the damage tents. Oh, kita disuruh craft fabric, guys, pakai tannery. Oke. Kita craft. Tapi kita dapat cotton masih dikit doang deh, nomor 1. Berarti kita cari lagi. Aduh, malam lagi. Enggak jadi. Sudah malam. Kita tidur dulu kalau gitu. Oke, tidur dulu sejenak. Nah, akhirnya sudah pagi lagi. Nah, kita cari lagi yang namanya cotton, guys. Tapi kita sembari ngelut-ngelut huckleberries ya, karena makanan kita sudah mulai habis. Jadi kita perlu makan. Nah, kita sembari makan-makanin berry-berrynya nih. Oke, guys, kita sudah sampai di rumah. Dan yang harus kita lakuin sekarang yaitu tadi atas permintaannya si NPC, yaitu membuat fabric. Nah, fabric itu dari sini. Nah, kita bisa buat fabric menggunakan cotton ini, guys. Oke, sudah jadi. Oh, sekarang kita bisa ngebuat apa? Baju. Nice. Oh, ini juga perlu nih. Ngebuat rope nih. Ini kepenting nih. Tadi setahu gue rope itu penting deh. Buat oh nih, woi, bikin ini bisa nih. Nah, ini bone axe nih. Kita dapat fishing rod buat mancing. Terus ancient pickaxe. Oh, bisa ngebuat pickaxe nih, guys.
kita buat splint dulu. Wih, makin banyak nih, makin ini nih guys nih, makin keren. Oke, kita udah ngebuat pickaxe. Ini kita buangnya deh. Primitive pickaxe nih kita buang. Kita taruh ini deh. Gini. Gua mau naruh itu, kita buat storage. Nah, kita buat storage. Nah, udah jadi storage. Kita bangun storage-nya di dalam. Kita taruh samping kasur kita ya. Tadi mana storage-nya? Ini dia. Kita taruh gini. Nah, kita taruh semuanya di sini. Ini kita taruh sini. Kita taruh. Terus apa lagi kita taruh ya? Udah cukup. Udah kayaknya udah deh. Kita mau upgrade alat kita. Kita sudah upgrade sekarang semuanya. Nah, gua mau buat, udah bisa buat ini belum? Oh, belum bisa ya. Kita masih butuh bowstring. Sedangkan kita nggak punya bowstring, guys. Enchant pickaxe. Ini gigi nih. Craft recipe books. Oke, udah clear. Nah, kayaknya kita bakal nebang lebih cepat nih, ya nggak? Coba gua tes ya. Oh, damage-nya lebih 12, lebih gede. Tapi cepat juga, sama aja anjir. Nah, hancur akhirnya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Gue pengen nyoba mancing juga nih. Udah bisa mancing belum nih? Kayaknya bisa mancing nih gue nih. Coba ya. R. Kita pancing dulu. Semoga dapat ikan. Dapat nggak? Oh, dapat tuh. Trout namanya ikannya. Wih, makan ikan bakar nih. Akhirnya setelah sekian lama. Kita makan ikan dulu. Kita bakar dulu ikannya. Kita balik. Kita hidupin apinya. Nah, terus gue pengen coba mengkombinasi antara ikannya kok nggak ada. Medium, good fish. Nggak bisa di ini ya? Nggak bisa dimasak, guys. Coba gue mau makan ikan deh. Oh gitu. Ikannya di good fish dulu. Nah, dijadiin fish meat. Wow. Coba gue mau buat satu dulu. Bikin jadi sashimi kah? Grilled fish, oke. Coba kalau dua. Grilled fish juga sama. Oke, coba make berry atau make madu. Atau make ini. Ah, sama aja jadinya. Jadi kalau gitu kita buat aja di grilled fish semua. Nah, kita buat. Nah, dah. Jadi sekarang terus makanan kita mana tadi nih? Kita tambahin, kita makan yang ini dulu deh. Cukup lagi kali ya. Nah, dah. Clear, udah kenyang kita. Oke, sekarang tujuan kita ke Return to Greg Brown buat ngasih fibernya tadi. Untung dekat, gue bikin survival camp yang gak jauh. Jadi tinggal di samping langsung nyampe. Kita kasih ke dia ya. Oke, sudah kita kasih. Terus kita disuruh apa lagi nih? Kok gak ada lagi? Coba deh kita cek kata Gropy Table buat ngelihat apakah ada world piece yang baru, guys. Semoga aja ada yang baru. Apa nih? Lumberjack Cabin. Nah, ini baru nih, unik nih. Oke, langsung aja kita bangun. Kira-kira kita bangun di mana? Dia harus di hutan ya? Wow, agak sedikit sulit berarti ya nyamperinnya. Berarti kalau gitu nih kita bangun di sini aja deh. Kita bangun di sini, bisa nggak? Nggak bisa. Harus di sini, guys. Udah kita bangun di sini. Nah, udah kita bangun. Sekarang kita yang lain lagi bisa nggak? Oh, nggak ada. Yaudah, kita ntar aja. Kita lanjutkan lagi menebang, menghancurkan batu dulu nih. Kita hancurin dulu nih. Ini ngalangin nih depan pintu, ngapain coba? Oke, sudah jadi. Sama ini, gue pengen ada batu yang beda di dekat ini, di dekat air nih. Nah, ini dia nih. Ini kalau kita hancurin dapat apa ya kira-kira? Coba ya. Oh, tool to weak, nggak bisa. Terlalu lemah, guys, alat kita. Coba, emang bisa yang lainnya? Ada nggak? Ini ya, enchanted pickaxe. Oke, kalau gitu berarti kita cari beeswax sekarang tujuan kita. Sembari kita ke kabin.
Kita cari yang ada madunya, pohon yang ada madunya. Nah, ini dia. Langsung aja kita tebang. Walaupun digigit sama, oh nggak digigit. Nah, sudah hancur, dapat madu. Kita cari lagi yang ada madunya. Bukan yang ada badaknya. Mana nih? Oh, ini dia. Tapi ada zombie, guys. Oke, kita tangkap lurusan nih. Sini lurusan. Pukul. Ah, mati. Kita kulitin dulu, kita ambil dagingnya. Nice. Oke. Ini dia nih ketemu. Langsung aja kita tebang. Oh, ada lagi guys, sebelahnya nih ada lagi nih. Langsung aja kita tebang lagi ya. Kita habisin dulu. Gak apa-apa kita digigitin tawon. Cuman seenggaknya kita mendapatkan madunya. Oke, sudah. Ada zombie satu nih, gua lawan dulu ya zombinya. Mati zombinya. Semoga dapat tulang. Gua mau bikin ini. Bone axe. Nah, gigi lagi dapatnya. Ngapa enggak tulang? Oke, nah kita lanjut lagi perjalanan kita menuju kabinnya nih. Mana kabinnya? Nah, ini dia kabinnya. Apa itu? Ada anjing ya? Oh, kaget gua. Ini kabinnya, guys. Ada apa nih di kabinnya nih? Gua ambil kayu dulu, lumayan kayu gratis. Nah, habis kayunya. Oh, dapat kunci, dapat ini. Dapat scrap parts sekarang. Kita loot-loot dulu ya, kita maling dulu nih rumahnya nih. Dapat fabric. Dapat rock sekarang. Ada lagi? Udah habis ya? Nah, kita ngobrol sama si Stark sekarang. Apa nih? Kenapa nih? Oke, kita suruh ngapain? I sought find the school of seizable dead animal that Stark can make use of. Find the school of the dead animal at Glade. Deliver the school to Stark. Oke, kita disuruh mencari kepala apa tulang hewan ya? Kita disuruh cari tulang kepala hewan. Kita loot dulu di madu-madunya, kita banyak-banyakin, kita loot-loot dulu ntar. Lumayan. Oke, kita sudah mendapatkan madu yang cukup banyak gua rasa ya. Nah, kita mendapatkan world piece juga yang baru. Jadi kita pulang dulu ke rumah. Habis itu kita bangun world piece yang baru. Oh, ada chest. Bentar. Oh, dapat buka chest, dapat. Gimana ceritanya? Buka chest dapat kunci. Ya terus kuncinya buat apa dibuka? Sama aja dong, nggak ada untung ya, sama aja dapat zong anjir kayak gitu. Oke, gua mau buka world piece yang baru dulu di cartography table. Kita buka. Nah, akhirnya kita buka glade. Nah, kita bangun glade-nya. Di mana? Di sini aja deh ya. Kita bangun di sini. Nah, dapat buka. Kita buka yang baru lagi. Ah, udah nggak dapat lagi yang baru guys ya. Kok gak dapet lagi ya? Oke, kalau gitu gue mau buka, mau bikin alat yang baru nih. Enchanted pickaxe. Nah, kita sudah jadi. Pickaxe yang lama kita taruh di chest. Mana? Nah, ini dia kita taruh di. Oh, enggak deh, ini langsung jadi langsung enchant ya. Gue kira buat baru. Oke, saatnya gue mau coba yang batu tadi lagi ya. Semoga udah bisa diinin. Karena pickaxe kita udah di upgrade nih. 1, 2, 3. Nah, bisa akhirnya guys batunya. Kita lihat dapat apa. Kita lihat. Apa ini? Tin ore. Oh, buat upgrade ini guys, workbench. Workbench kita bisa kita upgrade jadinya. Karena dia butuh tin ore tadi workbenchnya.
sudah berganti malam lagi ya. Kita harus cepat-cepat pulang. Tapi gue mau ngambil air dulu. Karena stok air kita lumayan dikit. Ini gue dapat apa nih? Dapat miras. Nih. Bronze Miracle Tonic. The Bronze Family Swear the Sonic. Oh, I see. Oke. Oke, kita sudah bangun dari tidur karena tadi udah kita kecapean habis melakukan banyak aktivitas. Sekarang waktunya kita sarapan terlebih dahulu. Oke, kita hidupin dulu HP-nya. Nah, gue kali ini mau ngebersihin air dulu nih supaya bisa diminum. Oke, sudah. Oke guys, kayaknya sampai sini dulu aja videonya. Kita sudah membuat banyak barang dari tannery, fletching table, dan lain-lain. Kita lanjutin lagi keseruan dari Bob Snack ini di video selanjutnya guys. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga like-nya biar gua makin semangat ngebuat videonya. Oke, see you soon. Stay terus di video gua. Bye-bye.